Bingung karena sepatu rusak, mau dibuang? Eits, tunggu dulu. Sol sepatu yang lepas masih bisa diperbaiki. Begitu juga dengan gigi Anda. Gigi yang patah atau tinggal akarnya saja masih bisa diperbaiki. Kasus gigi berlubang, gigi yang patah dan tinggal sisa akar tidak harus dicabut. Bisa dipertahankan dengan beberapa prosedur yang bisa dilakukan. Prosedur yang pertama yaitu perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar ini berguna untuk membersihkan jaringan-jaringan nekrotik yang ada di dalam gigi. Jaringan nekrotik ini adalah penyebab dari infeksi. Bisa menyebabkan bengkak jaringan sekitar gigi. Jadi harus dibersihkan untuk membuat gigi ini lebih steril. Perawatan seperti ini membutuhkan 2-3 kali kunjungan ke dokter gigi. Yang kedua yaitu pembuatan pasak. Adalah sebagai penghubung dan penguat antara akar gigi dan mahkota yang akan dibuat. Dan yang ketiga adalah pembuatan mahkota gigi itu sendiri. Mahkota ini akan menempel pada pasak. Ada beberapa bahan yang bisa dipilih, bisa dipakai yaitu logam, PFM atau porcelain fused to metal, yaitu logam yang dilapisi oleh porcelain supaya lebih estetik. Yang terakhir yang terbaik adalah full porcelain. Poligigi RSUD SLG adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin membutuhkan perawatan gigi. RSUD SLG memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan modern. Tim Poligigi RSUD SLG didukung oleh SDM yang kompeten. Kami, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, yaitu dokter gigi spesialis prostodonsia dan spesialis konservasi gigi. Saya, Hendrik Danu Wahyuti, spesialis prostodonsia. Selamat datang di RSUD SLG.